sebelum Basilius. Masa berdirinya Konstantin lebih serius. Sebuah tantangan besar pada awal peradaban manusia. Waktu itu, penjajahan terjadi di mana? Kekuatan benci dan kegelapan menguasai dunia. Makhluk abadi peliharaan dewa perang mengusik kedamaian. Dia menebar kerakyatan. Dengan pedang dewa perang, dia membunuh siapa saja yang menghalangi Nero, sampai kapanpun kau tak akan kubiarkan menumpahkan darah manusia. Sampai kapanpun kau tidak akan bisa mencegahku, Bianca. Aku bersumpah, aku tak akan mati dan kalah. Kebencian tak pernah musnah. Dan aku selalu datang memadamkan benci dengan cinta. Pedang itu telah berada di tangan Marina. Bianca lalu menyimpannya di kuil dewa Jupiter. Kekuasaan gelap berhasil dikalahkan. Nero menghilang, kejamnya yang mulai terasa. Hingga waktu demi waktu bergulir, tahun beranggat abad berganti.
kau tidak perlu wanita kotor itu. Wanita santi dirimu tidak perlu mengeluarkan spesial pun untuk rakyat seperti mereka. Tahan omonganmu, Farel. Kau tidak pantas berkata seperti itu kepada ibu ini. Ah, sudahlah, Firga. Berikan padaku. Ini untukmu semua, Firga. Kau boleh hidup denganku dan mendapatkan yang lebih dari ini. Aku tidak butuh, Farel. Perilakumu sangat tidak mencerminkan bahwa kau adalah putra pangeran kerajaan. Kau tidak lebih baik dibandingkan dengan kakakmu. Ia lebih bijak dan rendah hati. Tapi kau selalu menyakiti hati orang lain. Ah! Mengapa kau selalu membandingkanku dengan jurimu? Dia adalah dia. Aku adalah aku. Dia hanya seorang pangeran yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah aku lebih tampan, lebih berani, dan semua orang turut padaku. Aku akan bilang segera kepada raja, dan kau akan menjadi istri. Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Kumohon, Firga, kau akan mendapatkan segala yang kau inginkan. Maaf, Farel. Aku tidak menginginkanmu. Firga! Firga! Kenapa selalu jurimu? Lagi.
sampai kepada masa tua, dan ayah sedang memikirkan mengenai kekuasaan yang harus dilanjutkan. Ayahmu benar-benar harus memilih salah satu dari putranya yang berhak melanjutkan tahtanya, Julio. Siapa yang akan melanjutkan tahta ayah? Kau, Julio. Ini sudah keputusanku untuk menyerahkan kekuasaan kepadamu. Kaulah yang pantas untuk mengabdikan diri pada Roma dan Alexandria. Ayahmu juga sudah memikirkan mengenai pernikahanmu dengan wanita pujaanmu, Julio. Ceritakan padaku, Nay, wanita yang berhasil merebut hatimu. Dia bernama Verga, ayah. Putri dari Senator Timotius. Dia wanita yang anggun dan cantik. Apakah kau sudah benar-benar mengenalnya, Nak? Iya, Bunda. Verga seorang wanita yang ramah dan sangat baik. Dia senang membantu sesama. Aku sering melihatnya memberi makan pada rakyat yang kekurangan. Aku jatuh hati pada ketulusannya, Bunda. Aku ingin menikahinya. Bawalah dia kemari. Kenalkan pada kami. Ini tidak boleh terjadi. Pewarisan tahta kerajaan, ayah, aku yang selalu membantumu mengamankan keadaan rakyat. Aku selalu nomor satu menangani penjahat-penjahat korupsi. Bagaimana bisa kau melimpahkan kekuasaan kepada Julius si pecundang ini? Far, jaga bicaramu. Aku kakakmu. Kau bukan kakakku. Kau tidak pernah berbagi dengan satu lagi. Verga adalah calon istri. Aku sudah mencintainya sejak lamanya. Hentikan! Kau sudah melawan Kaisar. Ayah, akulah yang lebih pantas menerima tahta ini. Bukan pecundang seperti dia. Tolong hentikan amarahmu, Farel. Biarkan Kaisar yang memutuskan. Kita lihat saja siapa yang dipilih olehnya. Kau tidak seharusnya melakukan semua ini, Farel. Ayah sudah memutuskan kau dapatkan kekuasaan ini. Kau harus bisa mengendalikannya. Kita tunda perdebatan tahta untuk sementara waktu. Pengawal, bawa Farel kembali ke istana. Apapun yang terjadi. Siap, Yang Mulia. Siapa kau? Jangan bermain-main denganku. Mengapa seorang anggota kerajaan yang sangat dihormati bisa sampai ke tempat sekotor ini? Siapa kau? Jangan mendekat. Aku makhluk abadi peliharaan dewa perang, Nero. Aku kira kau hanya legenda. Memang, akulah legenda yang saat ini nyata di hadapanmu. Aku hidup dalam kebencianmu. Aku tidak tertipu. Aku penolongmu, Farel. Mereka sangat tidak adil, bukan?
Kau yang seharusnya menduduki tahta itu, bukan kakakmu. Ya, bukan Kak Juli. Aku lebih pantas menerima tahta dan menikahi Vega. Aku muak dengan semua ini. Ini bukulinya tahtamu. Aku bisa membantumu wujudkan semua inginmu. Bagaimana caranya? Untuk menghancurkan kerajaan, kau butuh kekuatan yang lebih besar. Dewa Perang memiliki sebuah pedang dahsyat. Bianca menyimpannya di kuil Jupiter. Ikuti aku, Farnell. Berjalanlah menuju hutan paling gelap. Jangan menoleh ke belakang. Ikuti aku. Kekuatan besar akan menjadi milikmu. Pedang sakti kini berada di tangannya. Sahab iblis yang terpenjara akhirnya lepas dan lagi di tubuh Farel. Dia mencari takkan salahkan. Farel kembali ke istana, lalu berkata-kata yang semua. Kedua kampuannya pun tak luput dari kemarahan Farel yang berhubungan. Selamatkan dirimu, Julio. Julio tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus mematuhi perintah ayahnya untuk menyelamatkan diri. Terima kasih sayang. Entah apa jadinya aku tanpamu. Kau kuat juga. Tanpamu aku bukan siapa-siapa. Selamatkan kerajaan. Aku bersamamu. Aku bersayang.